Sayur bening siap disajikan ya teman-teman. Segernya pol ini. Kuahnya yang banyak. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Ekawati Bali. Selamat pagi. Hari ini mau masak sayur bening ya teman-teman. Sayur bening bayam diisi jagung. Terus ini ada kemangi juga ya. Kasih bumbu masakku nanti ya. Di sini juga ada tahu tempe yang sudah dibumbuin, tinggal goreng. Ini mau bikin sambal goreng cabai satuan. Ini nggak ketinggalan lauknya. Beli ikan kembung tadi setengah kilo ya teman-teman. Ini masih rebus air ya. Mari ikuti keseruanku ya teman-teman. Mau masak dulu, tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tahunya sudah mendidih ya teman-teman. Jagungnya dulu dimasukkan. Cabenya dikukus nih. Oh, tak kira digoreng. Nanti belakang. Kak tunggu terasi ya. Enggak kali. Giliran bayamnya dimasukkan. Ini masak apa? Mau ada ini? Ini tumbuh sayur bening ya teman-teman. Masakku. Tadi bawang putihnya sudah digeprek, gula putih, kayak micin lah nggak sama senengannya, tambahin micin, itu loh micinnya loh. Cuacanya panas, seger bikin sayur bening ya. Hujan. Tambahin garam ya teman-teman. Cek rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wis pas. Seger sekali sayur beningnya. Matiin dulu ya, udah matang nih. Ini baru kemanginya dimasukkan. Matiin dulu kemanginya, dimasukkan terakhir biar masih harum baunya. Udah selesai, udah matang ya teman-teman. Waktunya goreng tempe teman-teman. Goreng tempenya sedikit ya teman-teman, ini tahunya sekalian tak goreng. Nggak digoreng satu, yang satu dikukus nanti tempenya. Duduk memang kumel itu. Nurun boe, persis ya, tak gua. Nek masih beda, nurun pak e. Waktunya goreng ikan laut teman-teman.
Ini terakhir bikin sambal kukus ya teman-teman. Ini lagi ngukus tomat, cabai sama terasi sama tempe ya. Kepengen dikukus, dipenyet nanti, dicoba ya. Ikannya juga sudah matang. Mantap.